Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku Iva. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube aku, selamat datang dan salam kenal. Nama aku Iva. Jadi di video kali ini sejudulnya aku bakal nge-review produk terbarunya Pixie, dan ini udah banyak yang review dan katanya ini tuh bagus gitu. Aku sendiri juga suka sama produk-produknya Pixie ya. Jadi selain dia kualitasnya bagus, dia produk lokal dan harganya juga terjangkau. Nah, di video ini aku bakal nge-review untuk Pixie yang terbaru, yaitu masih di series UV Whitening for Beauty Benefit. Ini untuk yang Stayless Serum Foundation. Jadi dia serum foundation. Aku belum pernah coba yang foundation yang serum-serum gitulah ya. Bakal bahas untuk packaging terlebih dahulu. Jadi dia datang dengan box masih sama ya seperti seriesnya For Beauty Benefit. Jadi dia warna pink dan ada kombinasi hitamnya gitu. Sini udah ada claimnya dia. Dan di sini juga ada cara pakainya. Nah, di sini aku pilih shade yang 03 karena warnanya kayaknya paling aman, warnanya ada di tengah-tengah gitu. Aku bacain dulu untuk claimnya dia. Stayless Serum Foundation ini adalah alas bedak cair untuk hasil makeup tampak cerah dan tahan lama hingga 12 jam. Teksturnya yang ringan sehingga cocok digunakan untuk setiap hari. Bulannya ada whitening, kemudian protecting, SPF-nya udah 50 juga. Terus habis itu moisturizing, ada argan oil menjaga kelembapan kulit, beautifying, jadi stainless micro powder untuk membantu makeup tahan lama hingga 12 jam. Jadi seperti itu untuk klaimnya dia. Packaging dalamnya tuh seperti ini ya. Jadi dia botol kaca, terus ada pipetnya. Kalau sama kalian buka tinggal putar aja terus kayak pipet gitu. Nah, ini tuh mengucur gitu. Jadi ini teksturnya cair banget. Kita coba di tangan ya untuk natural beach itu seperti apa. Ini udah aku pakein yang tadi pas aku pakai makeup, dan ini yang baru. Kira-kira ini udah sejam, jadi dia lumayan oksidas ya. Nah, kalau diaplikasikan di tangan itu beda ya sama di muka. Jadi ini yang baru aja aku aplikasikan, dan ini udah kira-kira sejam barengan sama yang aku makeup ini. Jadi kayak gini nih hasilnya. Kalau di muka beda lah ya sama di kulit tangan, karena emang kulit tangan aku lebih putih dari kulit muka aku. Oke, langsung aja aku bakal cobain untuk Pixie Stayless Serum ini. Jadi kulit aku lagi banyak banget bekas jerawatnya, nanti kalian lihat sendiri aja. Langsung aja. Jadi ini kondisi kulit aku sensitif banget, jadi gampang banget merah. Dan ini aku nggak pakai makeup sama sekali, jadi masih pelontosan aja. Terus banyak banget bekas-bekas jerawat di sini. Kemarin tuh banyak banget jerawatnya, jerawat kayak kecil-kecil gitu, beruntusan. Kayaknya kulit aku tuh kan sensitif banget, dan aku tuh kalau pakai produk yang nggak cocok tuh pasti bakal kayak gini. Dan tinggal bekas-bekasnya aja. Dan sekalian aku langsung cobain si Pixie Stayless Serum Foundation ini. Kita kocok dulu ya. Oh. Dia gampang banget di blend, dan ini tuh ringan banget, lumayan sangat mengcover bekas-bekas jerawat aku yang tadi ada di sini yang merah-merah. Di satu tetes tadi itu udah bisa ngecover setengah muka aku di sini. Oh ya, ini aku pakai sponge yang udah aku basahin. Ini udah aku pakein si Pixie tadi, dan yang ini belum. Udah ketutup banget kan bekas-bekas jerawatnya. Ini aku udah pakein satu muka, berarti aku butuh 2 tetes untuk satu muka ini. Dan di sini juga udah lumayan mengcover jerawat, bekas-bekas jerawatnya. Cuman di sini ada satu aja yang kurang ketutup, jadi aku bakal kasih tetesan lagi. Oke, ini aku pakai lagi karena di sini ada yang kurang ngecover. Nah, meskipun ini kita kasih satu layer lagi, dia masih tetap gampang di blend. Terus habis itu nggak ngegeser juga si foundation yang pertama tadi. Dan ini aku mau lanjutin makeup aku, jadi ditunggu sebentar, nanti aku bakal kembali. Ini udah pukul 12:30, jadi nanti aku bakal kembali lagi, ditunggu. Oke, jadi seperti tadi untuk makeupnya, dan ini aku set lagi pakai loose powdernya YOU yang crystal face powder. Menurut aku hasilnya dia agak kesan kayak kulit sehat gitu ya. Maksudnya masih ada glowingnya, cuma dia nggak becek gitu loh. Karena udah aku set juga pakai loose powder. Aku suka banget sama hasil serum foundation ini, jadi kelihatan kulit aku tuh sehat ya. Kan ini nggak aku kasih highlighter, jadi kelihatan kayak kulit-kulit sehat gitu loh. Dan menurut aku untuk coveragenya ini medium ya. Dia bisa mengcover beberapa bekas-bekas jerawat yang di sini tadi banyak banget ya. Cuman lama-kelamaan dia mulai terkikis. Ya, terkikis.
Jadi ini udah 2 jam aku pemakaian dan di sini udah kelihatan bekas jerawat. Kalau di sini masih aman karena tadi aku ulang lagi. Jadi di sini 2 layer, di sini cuma 1 layer, tapi menurut aku ini udah bagus ya untuk mengcover bekas jerawat aku yang banyak tadi yang kecil-kecil. Dan untuk serum foundation ini ringan banget. Ini aku pakai 1 layer untuk sebelah sini, ini masih ringan. Dan untuk yang di sini aku pakai 2 layer juga masih ringan. Jadi ini aku berasa masih kayak pakai cushion. Jadi aku nggak pakai ngerasa kayak nggak ngerasa pakai foundation gitu loh. Dan yang aku suka di sini dia nggak bikin creasing gitu di daerah sini, daerah senyum. Terus habis itu di garis mata juga masih aman ya untuk 2 jam pemakaian si serum foundation ini gitu. Nanti aku bakal update kira-kira 4 jam setelah pemakaian serum foundation ini gitu. Halo, aku kembali lagi dan ini udah sekitar 4 jaman aku pakai serum foundation ini sampai aku ganti baju karena aku bikin video lain. Kalau seandainya kalian pengen tahu video-video seperti apa, kalian bisa follow aja Instagram aku di @ivalativa. Nanti aku juga bakal kasih linknya di bawah gitu. Untuk 4 jam pemakaian Pixi Serum Foundation, kalian bisa lihat sendiri di bagian sini udah sedikit memudar bekas jerawatnya. Dari tadi memang di sebelah sini nih yang lumayan bikin ini apa bekas jerawatnya kelihatan. So, di sini masih aman ya. Ini karena aku 2 layer jadi masih sangat aman. Untuk T-zone ini udah langsung nih ya, minyaknya udah keluar. Cuman menurut aku masih wajar lah ya untuk sebuah foundation. Yang aku suka di sini semakin dia mengeluarkan keringat sedikit gitu di kulit aku semakin suka karena kelihatan lebih sehat, lebih glowing gitu. Aku untuk pemakaian selama 4 jam lebih, 5 jaman lah ya aku pakai, ini masih sangat aman ya karena aku di dalam ruangan yang tanpa AC dan ini masih sangat bagus menurut aku. Kalau seandainya di luar sana yang panasnya nyelkit, aku nggak tahu kayak gimana. Masih belum aku coba, nanti deh aku bakal update insyaallah ya. Untuk oksidasinya dia lumayan oksidas, tapi masih aman ya karena dia nggak turun drastis gitu. Kalian bisa lihat di sini, ini tadi yang pertama kali aku pakai di sini itu pas aku pakai makeup, aku pakai di sini. Terus abis itu ini setelah aku bikin makeup dan aku kasih tunjuk yang tadi pertama itu, dia menyatu tuh warnanya, dia sama warnanya, masih sama. Jadi menurut aku untuk oksidasinya dia bakal turun satu tingkat aja dan udah mentok itu aja gitu. Dan harganya juga sangat terjangkau ya, aku dapatnya 53 ribuan. Itu kalian bisa dapat foundation yang seringan ini dan sebagus ini gitu menurut aku. Nanti aku juga bakal kasih linknya di bawah ya kalau seandainya kalian juga mau cari Pixi Serum Foundation ini. Oke, segitu aja di video dari aku dan terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.